Menjalin komunikasi dengan awak media, Komandan Korem 081 Dirut Sahajaya menggelar kegiatan tatap muka bersama awak media di wilayah teritorinya. Kegiatan ini guna menjalin komunikasi yang baik serta sinergi dalam membangun informasi positif bagi masyarakat. Korem 081 Dirut Sahajaya Madiun menggelar acara tatap muka Komandan Korem dengan insan pers wilayah Kota Madiun. Acara tersebut sebagai ajang perkenalan Kolonel Infantri Deni Rejeki yang baru menjabat sebagai Komandan Korem 081 Dirut Sahajaya Madiun. Kolonel Infantri Deni Rejeki mengatakan kegiatan ini dalam rangka menjalin komunikasi dan silaturahmi. Selain itu juga bertujuan untuk semua jajaran penerangan Kodim sewilayah Korem 081 Dirut Sahajaya Madiun untuk bekerja sama dengan media pers sebagai penunjang kegiatan yang diadakan Korem 081 Dirut Sahajaya dan jajaran. Tanpa dukungan dari media, kita tidak sepenuhnya bisa bekerja secara maksimal. Karena tadi saya sampaikan, dengan kekurangan yang ada di PEN Korem, mungkin juga sama, dan juga sama kekurangan yang ada di jajaran PEN Kodim ya, jajarannya. Kami sampaikan tadi, kemudian juga kegiatan media sosial yang sudah berjalin ya baik di Korem 081 ini, nah kami tingkatkan terus dan soliditas, sinergitas ini akan terus kita jalin bersama. Kolonel Infantri Deni Rejeki menambahkan, ke depan SDM media yang dikelola oleh Korem 081 di Dirut Sahajaya Madiun bisa meningkat serta lebih mempererat dengan media pers yang bekerja sama dengan Korem 081 di Dirut Sahajaya Madiun. Tim Liputan JTV Madiun.